ada rambut. Oh, tuh, tuh, tuh. Assalamualaikum, saya Amiru. Hari ni kita akan buat unboxing. So hari tu, berapa hari lepas, aku receive ini apa tu, barang lah, barang dari seseorang. Aku tak expect benda tu, aku fikir birthday aku. Padahal bukan birthday aku pun. Jadi aku tak tahu lah kenapa dia kasi. Jadi korang yang belum lagi like, subscribe dengan turn on notification korang, boleh turn on sekarang. Kita buka sama-sama. Okay? Sama-sama tau. Hari tu aku dah buka sebenarnya. Okay, apa ini? Ada masker. Jadi hari tu aku dah buka. So mula-mula aku pergi ni Starbucks. Saya iyalah, lepas tu aku balik kan. Aku balik naik bas. Lepas tu aku tengok lah. Nah, ni bukan Starbucks rupanya. Ni rapper. So kita buka lah. Kita buka dalam tu. Dalam dia interesting. Nama aku kat dalam tu. Kita ambil ni dulu lah. Kat balik nama aku Miro lah kan? Sebenarnya nama aku tak ada E sebenarnya lah kan. So apa jadilah aku letak E. So korang kalau nak spell nama aku sebenarnya tak ada E, okay. Jadi dia cakap, dia tulis, "Hello Miro, just a little small appreciation gift for you. Thank you for giving a lot of motivation and advice. Really blessed to have someone like you around me. Hope you like the gift. From Fatin." So daripada Fatin, thank you Fatin. Dos diri lah kan. Apa ni tak sini? Tak ada lah, tak ada diri. Tak sini je lah. Apa nampak ni? So ada apa? Nampak tak korang? Ada rambut. Oh ini, ini boleh buat macam kerbau berambut ni. Yang kau tahu yang kat toncik tu. Oh, Tak. Ah, sini boleh berdiri kan? Nampak? Tapi nama aku terbalik kan? Aku dah buka sebenarnya tapi tak apa. Ini tak apa. The draw. Wah. Apa ni? Reflection. So dia lukis. Dia lukis. Patin lukiskan ni. So talented. Lepas tu, okay. Ada cerita sebenarnya ni. Ada cerita sebenarnya. Gambar ni kalau korang tengok, mana mata aku? Okay, gambar ni dekat IG aku. So korang kalau belum follow IG aku, bolehlah follow dekat Amirul Official. Sebab, okay, kenapa Amirul Official pun? Sebab aku banyak account. Jadi aku letaklah official tu. Jadi korang tahulah tu yang aku selalu pakai. So kenapa aku tak ada mata, tak ada mulut? Bila kita duduk, kita jumpa, dia tunjuklah gambar aku yang sebenar. Jadi muka aku macam teruk sangat. bagi dia untuk teruk lah. Untuk aku tak ada apa-apa, okey je. Jadi dia cakap, takpelah dia keluarkan mata aku semua. Jadi okey lah, lawa kan. Macam I think orang pertama kot kasi aku gambar like. Lagi dia draw. Aku nak dekat gila sekarang kat sini. Aku tak nak sini, ini langsir. Apa ni? Apa, nanti aku kemas-kemas, korang akan tahu mana aku taruh ni. Belakang ada nama aku. Sungguh berbakat, si Melayu. Sungguh berbakat. Okay, korang buka. Ni aku tak rasa dia jual kot. Dia buat suka-suka. Makasih. Dia pilih tak ni benda. Oh, tuk. Tadaa. Chocolate Cadbury cookie. What? Cadbury Choco Baked Chocolate Cookie. Awak gila doh, aku speechless lah. Aku macam orang kalau letak gini kan, macam buat gini, aku hargai gila tau. Macam aku akan simpan selama-lamanya. Mungkin aku akan buat video video barang-barang lama, barang-barang kemas tak? Barang-barang lama aku yang aku simpan, yang kenangan-kenangan aku yang orang bagi. Korang nak kata tak? Nak tengok? Apa barang korang nak tengok? Korang daripada siapa? Mungkin korang nak tengok daripada kawan aku ke, keluarga aku ke, ke souvenir ke, apa-apa souvenir. Maybe aku dah pernah pergi kat aku pernah pergi sana, Redang, Penang, banyaklah tempat tu. Souvenir semua aku beli. Maklumlah orang Singapura kan, so kita belilah semua barang.
ada lah banyak dekat datang Australia pun tak tahu. Aku rasa aku dah cari. So korang, kalau korang nak tengok, korang komen lah ke bawah apa korang nak tengok. Jadi inilah barang-barang dia. Lepas tu kan, aku selalu macam kat belakang ni eh. Tadi aku nak letak, nak suruh dia signkan aku ke apa kan. Lupa, bila aku datang balik baru aku teringat pasal signature. Sebab tak ada nama dia kat sini. Jadi aku macam nak simpan kenangan. Terus aku keep. Terus aku ada idea. Jadi aku nak letak dalam ni benda. Ni aku akan letak di belakang. Nah, tak depan je cover tak lawa kan. Muka lawa-lawa. Tak ada muka pun. Mirul. Bila kau nak jadi cikgu? Bila kau nak jadi cikgu? InsyaAllah 7 minggu. Salah. 7 hari. Aku akan post lah kan video fitness aku. Aku rasa boleh taruh sini kan. Jadi aku tahu lah siapa yang bagi aku kan. Sayang gila tu. Macam kalau boleh aku nak baling tu, aku letak kat depan tu, aku tengok dia benda tu. Tapi tak apa. Tapi kita makan ni pula. Gila tu benda ni. Okay. Sekarang kita makan pula. Dalam dia macam very chewy aku rasa. Mari kita cuba sama-sama. Makan satu je, tak ada banyak. Nanti rata je aku nak Turunkan badan. Apa benda kan? Turunkan berat badan. Ya Allah. Lah, kat sini dia tulis pool to open, aku buka kat sini. Wow. Dia kecil je. Nampak gambar besar, pergi besar. Dia ada paket-paket. Okay. Cuba satu. Very exclusive, thank you. Jadi itulah. Itu saja kot. Aku nak cakap kat Fatin, thank you so much for the drawing, untuk gambar ni, untuk demi, untuk coklat ni, coklat apa ni, Cadbury ni. Thank you for the effort. And aku thank you so much. Sebab aku tak tahu macam nak cakap. Sebab benda ni tiba-tiba macam, mula-mula aku datang tempat dia, aku rasa dia kerja bus. Kalau kat Singapura tu ada bus, dia macam kerja
macam jual air nutrisi je. Dia jual air nutrisi. So aku pergi dia nak kasi air tau. Aku cakap tak apa, dia cakap nak kasi. Okey lah, aku turun je lah sebab tempat dia dengan aku dekat. Jadi aku turun. So aku turun. Lepas tu dekat sini, dia cakap ni apa benda. Aku pergi berdiri aku. Berdiri aku lama lagi. Berdiri aku merdeka. Okey. Merdeka. Merdeka. Jeng jeng jeng. Merdeka. Jeng jeng jeng. Merdeka. Merdeka dengan korang. Korang. Malaysia lah. Malaysia boleh merdeka kan. So sama hari lahir aku sama dengan tas itu. So lama lagi kot. Jadi dia kasi aku ni, aku tak tahu kenapa. Jadi aku syukurlah macam terharu gila tu. Macam tiba-tiba. Aku tak tahu macam nak cakap benda ni sebab tiba-tiba. So aku thank you. Aku nak ucapkan terima kasih kat Fatin untuk memberi hadiah ni, hadiah appreciation gift. Semoga kita terjumpa nanti di masa yang akan datang. Kita jumpa, kita habis kerja bersama-sama. So thank you. Aku rasa aku dah sambung ni benda kot. Tak apa, korang sementara aku nak makan. Korang dah tengok aku makan kan? Comment tu apa korang nak aku buat ke, kau nak aku keluar ke, kau nak aku pergi mana, apa lagi ada kat Singapura ke, comment kat bawah. Jadi aku akan buat untuk korang, aku scroll, aku akan tengok. So dengan itu aku nak ucapkan terima kasih Fatih, dan terima kasih kat korang semua yang tengok sampai habis. Apa yang aku membebel ni, cakap benda ni aje, tak ada benda banyak. Tapi ya, aku just nak appreciate lah. Aku ni video untuk Fatih yang entah tiba-tiba kasi aku random yang, you know. So thank you so much. And itu saja. Aku nak semua makan. Tapi korang semua jangan lupa like, subscribe dan turn on notification korang. Ting. Asyik kena gigi nak. Hilau. Gigi aku ni saya ingat sebenarnya. Kenapa ni aku nak straightkan balik lah. Okay, so terima kasih semua. Jumpa korang kat the next video. So jangan lupa subscribe dan turn on notification, okay? Bye. Assalamualaikum. Comel tak comel aku.